nggak ada kerjaan lain apa? Ikan lagi tidur, pakai dipindah-pindahin. Bang Cablak, tolong digiring ikannya ke sini. Hah? Ikannya digiring ke sini. Digiring? Ya. Ya, tenang, tenang. Walau hari masih pagi, aku sudah semangat memilih indukan ikan patin dengan ukuran jumbo. Aku harus pelan-pelan untuk memindah patin dengan bobot rata-rata di atas 7 kg ini lor. Masalahnya, kalau kolam atau airnya diobok-obok, patin jadi mudah stres dan cepat mabok. Sayang banget toh kalau sampai mati. Tenang. Sabar toh. Harus nih kamu kawin. Bisa beranak pinak ya. Gol. Ente kayak enggak ada kerjaan lain apa? Ikan lagi tidur, pakai dipindah-pindahin. Huh? Mang, kagak denger omongan bos, ikan suruh pisah-pisahin untuk dipijah. Bagus ya, itu, udah dipisahin kan? Yang gede-gede. Udah pak, tinggal 1-2 aja yang masih tanggung. Ya. Bos, saya juga rajin tuh. Ah, dia dari pagi. Bos, saya udah semuanya bos, sempanin nah. Bos. Semuanya udah sempanin. Si bos mah tahu lur, yang mana yang bagus kerjanya, sama yang cuma ngomong doang. Kita ada pesanan ikan, kita mau panen nih. Yang sebelah situ. Udah. Bos, jangan lupa bonus sih bos. Lur, budidaya ikan patin Bosi Hombing berlokasi di Danau Telaga Harmoni, Sukasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Di danau seluas lebih dari 30 hektar ini, terdapat hampir 50 keramba jaring apung yang didominasi oleh ikan patin. Udah yo, nggak usah bawa itu. Yeh, Dul, ini biar gue nangkapnya rada banyak kan. Tungguin gue. Pelan-pelan, Dul, pelan-pelan. Hey, Mancablak. Bantu ini ya, geser bambu ke sono. Wah, pengen dikata apa lo? Nyuruh-nyuruh. Pengen naik gaji lo dari si bos. Eh, mau bantuin gak? Iya. Danau buatan bekas galian pasir ini punya kedalaman lebih dari 30 meter ke bawah, lur. Aku dan Bang Cablak harus ekstra hati-hati. Oh iya lur, metode jaring apung dalam teknik budidaya di sini menjamin ikan patin jadi jauh lebih sehat, segar, gak bau tanah ataupun lumpur. Alasannya, sisa pakan dan kotoran ikan gak akan bercampur dalam satu kolam yang terbatas. Sirkulasi air jadi lebih bagus lur. Bang Cablak, tolong digiring ikannya ke sini. Hah? Ikannya digiring ke sini. Digiring? Ya. Ya tenang, tenang. Shhh. Eh, Mang, jaringnya yang diangkat. Salah mulu gua. Jaringnya diangkat. Ya, ya, ya. Eh, Mang, bantu, Mang. Gua mau digalakin aja. Lur, cara panen jadi keuntungan lain dari budidaya keramba jaring apung di sini. Caranya cukup dengan menarik jaring untuk mempersempit ruang gerak ikan saja. Mang, tolong di anu, Mang. Galonnya di siapin. Ada kaki gue. Bobot ikan siap panen di sini lur, punya standar sendiri dengan rata-rata 800 sampai 1000 gram lebih per ekornya. Agak ngerti, itu kegedean nih. Nih sini. Nih tuh, yang gede gini, kegedean itu. Oh iyo, ikan patin dari keramba jaring apung di sini lur, mampu dipanen sekitar 5 sampai 6 ton lebih dalam sebulan. La 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 la.
La 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 la. Kurang. Terus Dul, terus. Udah beres. Nah, ini udah siap, kita udah lapar. Coba diambil beberapa ekor buat dimasak. Yaudah, nanti saya masakin. Ya. Bos, kenapa sih si Gundul mulu disuruh? Kan saya lebih dekat dari si bos. Emang saya kagak bisa masak? Saya juga bisa, bos. Emang kamu bisa masak juga? Ya, bos. Nah, ambillah biar diadu nanti dulu. Enakan masakan siapa? Jangan suka ngeremehin saya, bos. Wes, Lur. Terserah Bang Cabla aja deh. Yang penting, ikan-ikan yang kupanen ini udah bisa langsung dikirim ke pelanggan. Ikan patin dari sini gak cuma memasok ke pasar-pasar tradisional aja, tapi juga untuk kebutuhan rumah makan dan supermarket di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, Lur. Bisa gak bersihnya? Ya bisa, Pak Gundul yang terhormat. Cablak kan lagi ngeliatin Pak Gundul. Kalau Pak Gundul nggak bisa, ntar Cablak yang ngebantuin. Asli, Lur. Baru kali ini aku ketemu orang nggak bisa, tapi sok taunya minta ampun. Tiada lain, tiada bukan. Lubang Cablak ini, Lur. Emang mau dimasak apa sih? Hehehe, mau tahu? Apa tahu banget? Terserah Cablak. Ntar kalau Cablak kasih tahu, Pak Gundul nyontek dah. Pelan-pelan dong, ini. Ya terserah ikannya. Ikan-ikan apa yang sekilo matanya 6? Iya, yeah. Ikan patin juga yang sekilo iso 3 matanya 6. Oh iya, iya. Hah, udahlah. Diam-diam sayang, diam-diam. Masih berkerabat dengan ikan lele. Ikan patin juga tergolong dalam kelompok ikan tidak bersisi. Kepala ikan patin punya ukuran lebih kecil dibanding tubuhnya yang punya perut gemoy. Sementara di kedua sudut mulutnya terdapat dua pasang kumis yang berukuran pendek. Duh, enaknya ini ikan dipotong apa dikirep kalau menurut Duh? Mendingan di fillet aja, digoreng. Awalnya juga emang Cablak mau kilet, Duh. Walau aslinya gak bisa masak, Bang Cablak yang lagi cari muka gak mau banget, Lur, kalah saing sama si Gundul. Asli, Lur, yang kayak gini mau ngadu sama si Gundul. Ngimpi, Lur. Bisa enggak? Ya bisa, Dul. Nih, kok gak bisa sini? Cuci aja, sini kan ya. Cablak jadi gak enak. Hancur semua ikan. Ikan patin tergolong jenis ikan konsumsi yang banyak peminatnya. Dagingnya tebal dengan duri yang sedikit. Ini tulangmu digoreng atau di sop? Anu, biar saya masak. Di sop. Ya, biar saya masak. Nah, itu aja ya. Ya. Nah, aku masak sop. Serah, Cablak mau masak apa? Ah, pokoknya Cablak bikin masak enak. Serah. Deh, salah. Sono geningan. Cablak harus masak lebih dari si Gundul. Biar si bos tambah seneng sama Cablak. Terserah Bang Cablak aja ya, Lur. Aku sih gak merasa tersaingi dengan menu yang mau Bang Cablak bikin. Daging ikan patin yang sudah aku bantu filet langsung mau Bang Cablak goreng, Lur. Aku lumayan apresiasi buat usaha Bang Cablak meracik potongan patin dengan kombinasi kocokan telur dan balutan tepung terigu. Tapi yang aku heran, Bang Cablak sepertinya lupa kasih garam pada racikannya, Lur. Emang sih, ikan patin yang baru dipanen dari alam, dagingnya segar dan gurihnya masih alami. Tapi, kalau ditambah garam, pasti lebih enak lagi toh. Mateng semua. Ikan goreng patin ala Cablak. Kelar juga. Bos pasti seneng deh ini mah. Mantap. Makan dulu ah, alias madang.
Mudah-mudahan sih si bos seneng, girak. Dan gaji gue naik dah. Berbeda dengan Bang Cablak, aku sudah siapkan banyak bahan bumbu masakan. Rencananya, aku mau masak inovasi sop janda yang khas dari Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengurangi rasa amis serta menambah kesegarannya, bisa beri air perasan jeruk nipis ya lur. Lalu, biarkan sejenak biar meresap. Sambil menunggu, aku lanjut bikin bumbu. Ketumbar dan merica aku gerus paling awal. Kemiri dan bawang putih lanjut menyusul berikutnya. Kalau sudah, giliran bawang merah dan rawit hijau. Biasanya lur, sop janda memakai utuhan rawit hijau dalam campurannya. Kalau aku, lebih memilih menguleknya kasar biar pedasnya lebih keluar. Jangan lupa iris bawang bombaynya juga. Biasanya ditambah pelengkap yang segar-segar seperti blimbing wuluh ini lur. Aroma irisan daun bawang juga bisa menambah selera makan lur. Pada sayur sop, potongan wortel harus wajib ada. Sebagai pelengkap sop janda ikan patinku, aku pakai potongan jagung manis juga lur. Sip lah. Terakhir, tinggal potong tomat merahnya aja yo. Cie cie. Katanya jago masak. Lama banget belum udahan juga. Kayak orang antri di bank. Sorry ya, Cablak duluan ya. Biar aja lur, Bang Cablak berbicara sesuka hati. Aku cukup senyum sambil tetap fokus pada masakanku. Kalau bawang bombay sudah harum, masukkan juga bumbu uleknya. Tunggu sampai bumbu harum, lalu tuang air secukupnya. Sambil tunggu mendidih, masukkan dulu bahan yang teksturnya keras, kayak jagung dan wortel. Lanjut, masukkan rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, pala, kapulaga, serta rawit merah utuh. Menjadi salah satu kuliner favorit warga Bekasi, sop janda merupakan singkatan dari Jawa Sunda. Katanya sih, para penjual sop janda di Bekasi dulunya berasal dari warga Jawa, juga suku Sunda. Sop janda dari Bekasi biasa memakai tetelan atau potongan tulang sapi. Tapi kali ini aku ganti jadi potongan ikan patin lur. Wis, mantep lah iki. Tinggal tunggu semua mendidih dan matang. Hidangan sop jandaku bisa langsung disajikan lur. Ini dia lur. Sop janda ikan patin buatanku sudah jadi. Aku yakin masakanku ini gak bakal kalah dari sekedar ikan goreng buatan Bang Cablak tadi. Pak Bos, makan. Ini ikan goreng patin spesial buatan Cablak. Enak dah. Tenang. Ini yang ditunggu-tunggu nih dari tadi nih. Apa aku bilang lur, si Gundul datang bawa masakan, semua langsung pada semangat makan. Maaf yo Bang Cablak, bukannya mau sombong, tapi soal rasa, lidah emang gak bisa bohong. Lur, ini buatan ente nih. Ada. Enak nih. Aduh, kok rasanya begini lagi? Enak toh masakanku? Seger banget toh kuahnya. Pedas dan aroma rempahnya juga pas.
Ditambah ikan patinnya lembut dan kenyal. Yo jelas lebih enak daripada cuma digoreng saja. Bos, sekarang gaji saya naik kan bos? Gimana mau naik? Goreng ikan aja gak benar. Kalau jaga gak beres, masa kagak beres, gaji minta naikin. Naikin perahu aja bos ya. Gajinya.